Please join me in inviting President Barack Obama and Kehinde Wiley to unveil the portrait. Saya akan menjelaskan siklus air dan ikan manusia yang mengganggu siklus air. Air bermanfaat bagi kehidupan manusia di bumi. Adanya siklus air menyebabkan ketersediaan air di daratan tetap terjaga. Siklus air dipengaruhi oleh suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan lingkungan. Salah satu tahap siklus air adalah evaporasi. Evaporasi adalah penguapan dari permukaan bumi menuju ke atmosfer. Evaporasi mengubah air dari benda cair ke air berbentuk gas. Pada musim kemarau, uap yang diuapkan semakin banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat bahkan hal-hal berikat. Berkurangnya sumber air minum. 2. Sawah-sawah akan kering dan tanah-tanahnya akan retak-retak. 3. Hewan akan kekurangan air. 4. Tidak ada panen karena tanaman mati dan layu. 5. Bahkan tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Untuk mengatasi hal itu, sebaiknya kita bijak dalam memanfaatkan air, misalnya untuk peran air jika tidak digunakan atau membuat penampungan air. Selain itu, pada musim kemarau, petani juga dapat menanam tanaman palang hijau seperti jagung yang tidak banyak memerlukan air. Contoh kegiatan manusia yang mengganggu siklus air adalah penebangan pohon dan pembakaran hutan, pengeboran air yang berlebihan. Oke, bagus sekali Adit, banyak informasi yang baru ya, yang Pak Jamal juga belum pernah sampaikan, mungkin terlewat menyampaikan ke teman-teman ketika pembelajaran. Seperti tadi Pak Jamal tangkap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air ya, suhu, kelembaban, kemudian iklim, cuaca, kondisi lingkungan juga mempengaruhi, itu tambahan yang bagus. Pak Jamal akan sampaikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kalau pas lagi kemarau, kan panas ya, panas mataharinya terik sekali. Kalau panas matahari banyak, berarti kan banyak air yang menguap kan, evaporasinya banyak. Kalau evaporasi banyak, harusnya kan awan juga banyak ya. Kalau awan banyak, harusnya banyak hujan juga, betul tidak? Ya, tapi kenapa musim kemarau itu tetap saja kemarau walaupun air yang menguap banyak gitu? Menurut Adit bagaimana itu? Ini analisa nih, analisa nih. Karena airnya mendingin kali. Menguap ya, ke atas, dia akan mendingin kembali. Kan di atas dingin kan ya, semakin ke atas semakin dingin. Tapi kenapa tidak jadi hujan gitu? Kalau menurut Pak Jamal ya, karena pada saat itu uap airnya menguap kemudian pergi terbawa angin ke tempat lain. Pergi dari Indonesia malah pergi ke mungkin ke laut, jadi jatuhnya di laut hujannya, tidak di kita, tidak di darat. Oke, terima kasih, bagus sekali penjelasan dari Adit. Kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki dan kelas 5B mau menjelaskan tentang diagram batang. Diagram batang adalah grafik yang tersusun dari kolom yang membentuk batang atau persegi panjang yang menunjukkan sebagai informasi. Contohnya seperti siswa yang menyukai minuman. Seperti ada 4 siswa yang menyukai es teh, ada 10 siswa yang menyukai es jeruk. Ada 6 siswa yang menyukai es
campur dan ada pula siswa yang menyukai susu. Gagang batang dibagi menjadi dua garis, yaitu garis X dan garis Y. Garis X adalah dari bawah ke samping, kalau garis Y. Ya betul. Dari bawah ke atas. Ini data minuman kegemaran siswa ya? Iya. Yang suka es teh ada berapa orang? Ada 4 orang, es jeruk ada 10 orang, es campur ada 6 orang, dan susu ada 5 orang. Oke. Minuman yang paling banyak disukai oleh siswa apa? Adalah es jeruk. Es jeruk, betul. Kemudian minuman yang paling sedikit yang menyukainya? Adalah es teh. Es teh, oke, betul. Selisih antara minuman yang paling banyak disukai dan yang paling sedikit disukai berapa selisihnya? 6. 10 dikurangi 4, 6, ya betul. Total siswa di kelas tersebut ada berapa orang? Ada 25 orang. Ada 25 orang. 4 ditambah berapa? 10. 4 ditambah 10, 14. 14, terus? 14 tambah 6, 20. 20, betul. Tambah 5, 25. Oke, bagus sekali. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Yaki. Ada dua pola garis dasar di lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat, sementara garis lengkung memberikan kesan lurus namun lemah. Pola lantai vertikal atau lurus, yaitu penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau berlawanan. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pada pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Pola lantai garis melengkung, penari membuat garis lingkaran pola lantai melengkung dan pola lantai angka lingkaran. Pola lantai dalam tari kreasi daerah, gerakan tari kreasi biasanya dilakukan secara berkelompok. Gerakan tari tersebut dapat membentuk pola lantai. Ada pola lantai berbentuk garis vertikal, horizontal, melengkung, menyilang, dan bijak. Pola lantai tari kreasi daerah umumnya merupakan tari yang dilakukan secara berkelompok. Salah satu contoh tari daerah asal Aceh yaitu tari Saudesi. Tari Saudesi memiliki pola lantai lurus dan bijak. Ada beberapa contoh bentuk pola lantai tari kreasi daerah. Pola lantai vertikal, pola lantai menyilang, pola lantai horizontal, pola lantai melengkung, pola lantai zigzag. Pola lantai vertikal yaitu penari membentuk garis lurus ke depan atau ke belakang. Pola lantai menyilang yaitu penari membentuk garis lurus ke kanan dan ke kiri. Pola lantai horizontal yaitu penari berbaris membentuk garis lurus ke belakang. Pola lantai melengkung yaitu penari berbaris membentuk garis melengkung. Pola lantai zigzag yaitu penari berbaris membentuk garis melengkung atau berbentuk lengkung. Gerak tari kreasi yaitu tarian yang diciptakan melalui kreativitas gerakan-gerakan ke dalam satu komposisi. Contoh gerakan-gerakan tari kreasi. 1. Gerakan mengarahkan busur ke arah kanan. 2. Gerakan memegang busur dengan kedua tangan dan menggerakkan tubuh merendah kemudian kembali menegakkan tubuh. 3. Gerakan memegang busur ke arah kiri dan berlari kecil sambil membentuk lingkaran. Sekian materi SPDP dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 2 menit. Akan Pak Jamal gunakan untuk memperjelas ya. Tadi kan tari sedati pola lantainya horizontal ya, ke samping, dan ada juga yang zigzag. Kalau tari saman yang dari Aceh juga, menurut Airin pola lantainya bagaimana? Horizontal. Horizontal ya. Kenapa horizontal? Dua penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Iya, betul. Ke samping ya. Bahkan ke sampingnya sangat rapat itu. Dan menciptakan suatu bentuk yang indah juga. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Airin. Saya akan dari kalau misalkan sudah tiba zat padat, gas cair, dan gas. Ciri-ciri zat padat memiliki bentuk dan volume tetap. Zat penyusunnya sangat rapat. Bayar tarik zat
pentingnya sangat kuat. Contoh pensil dan garis, berciri zat cair, bentuk berubah-ubah di wadahnya, mengalirkan tempat di tempat kita, menekan segala arah, mengisap menulis celah-celah kecil. Contoh sirup dan air, berjadinya zat gas bentuk tetap mengisi seluruh ruang, menekan segala arah. Bentuk sesuai wadah, zat penyusunnya sangat berjauhan. Contoh oksigen, uap air. Perubahan wujud benda membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Contoh es batu. Pembuatan es batu. Perubahan dari padat mencair, perubahan dari padat menjadi cair. Kondistrik menguap, perubahan dari cair menjadi gas. Contoh air mendidih. Mengembun, perubahan dari gas menjadi cair. Contoh bulir-bulir air di permukaan gelas. Mengumbin, perubahan dari padat menjadi gas. Contoh kamper dan es teri. Mengkristal, perubahan dari gas menjadi padat. Contoh butir-butir salju. Proses yang mempengaruhi perubahan wujud benda adalah kalor atau panas. Proses mencair, menguap, mengumbin wujud benda tersebut melalui penyerapan kalor, proses mengkristal dan mengembun terjadi perubahan wujud benda tersebut melalui pelepasan kalor. Perubahan wujud zat juga terjadi dalam proses siklus air. Dalam siklus air itu ada yang disebut sebagai proses evaporasi. Masuknya apa tuh? Membeku, menyublim, mengkristal, mengembun atau menguap? Menguap. Menguap. Oke, betul. Kenapa disebut menguap? Karena berubah dari apa menjadi apa? Air. Jadi gas. Ya, uap air kan gas kan. Berarti tadi yang Apan jelaskan juga salah satu contoh gas adalah uap air. Oke, terima kasih Apan. Tepuk tangan untuk Apan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus air. Mula-mula air akan menguap atau biasa disebut dengan proses evaporasi. Selain terjadi proses penguapan dari air, terjadi juga proses penguapan dari tanaman, yaitu proses transpirasi. Setelah terjadi proses evaporasi dan transpirasi, akan terjadi proses kondensasi, yaitu proses pembentukan awan. Setelah terjadi proses kondensasi, akan terjadi proses presipitasi, yaitu proses turunnya hujan. Setelah terjadi proses presipitasi, akan terjadi proses hempasan atau runoff, yaitu proses mengalirnya air dari gunung ke lautan atau dari hulu ke hilir. Setelah terjadi proses presipitasi, air tidak hanya mengalami proses hempasan runoff, tetapi juga mengalami proses infiltrasi, yaitu proses masuknya air ke dalam tanah. Setelah terjadi proses infiltrasi, air akan mengalami proses perkolasi, yaitu pergerakan air di dalam tanah. Setelah terjadi proses perkolasi, air akan kembali ke lautan. Perilaku manusia yang mengganggu siklus air. Pada tahap limpasan runoff, ada perilaku manusia yang bisa mengganggu siklus air, yaitu membuang sampah sembarangan ke sungai atau ke selokan, lalu membuat bangunan di dataran sungai sehingga sungai semakin sempit. Lalu ada juga perilaku manusia yang mengganggu siklus air di tahap infiltrasi, yaitu penggundulan hutan, lalu pengubahan area hutan menjadi bangunan atau perumahan, dan detonisasi, yaitu pembangunan beton. Lalu ada juga perilaku manusia yang mengganggu siklus air pada tahap perkolasi, yaitu tahap masuk pergerakan air di dalam tanah, yaitu dengan pengeboran air tanah berlebihan dapat mengakibatkan berkurangnya cadangan air di dalam. Lalu ada juga perilaku manusia yang mengganggu siklus air pada tahap kondensasi atau presipitasi, yaitu pembangunan asap pabrik atau asap kendaraan bermotor. Itu dapat mengakibatkan hujan asam
Kejadian asam artinya memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yaitu pH atau derajat keasamannya kurang dari 5,6. Kejadian asam dapat mengakibatkan tanaman rusak, tanah tidak subur, penyakit kulit, atau paru-paru. Matinya ikan di danau atau di kolam, dan korosi perkaratan pada logam. Menurut Latifa, bagaimana caranya, apa yang bisa kita lakukan agar proses infiltrasi air itu menjadi maksimal, menjadi banyak air hujan yang infiltrasi ke dalam tanah? Apa yang menurut Latifa bisa kita lakukan? Kita dapat melakukan reboisasi. Oke, bagus. Di hutan gundul. Ya, ada lagi? Dan cara tebang pilih. Oke. Kalau mau menebang pohon. Oke, bagus. Bisa juga kalau Pak Jamal tambahkan buat lubang biopori ya. Masih ingat lubang biopori? Atau juga mengurangi penutupan beton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tepuk tangan untuk Latifah. Ini jawabannya juga bagus. Waalaikumsalam. Membacakan zat murni dan zat campuran. Ciri-ciri zat murni. Zat murni memiliki sifat-sifat tertentu yang selalu sama. Misalnya air murni yang selalu memiliki titik lebur atau titik leleh 0 Celsius dan titik tinggi 100 Celsius. Tekanan atmosfer. Ciri-ciri zat campuran terdiri dari campuran dua zat atau lebih. Sifat-sifat zat penyusun masih tampak tercampur melalui perubahan fisika. Komponen-komponen dipisahkan dengan cara fisika. Tidak mempunyai komposisi tetap. Jenis-jenis campuran, pertama campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran dua zat atau lebih yang terlarut sempurna. Contoh, air dengan garam, sirup, pemanis, larutan oralis, dan kecap. Campuran heterogen adalah campuran dua zat atau lebih yang tidak terlarut sempurna. Contoh, air dengan pasir dan kopi. Ciri-ciri campuran zat homogen. Zat terlarut hilang sempurna dari zat terlarut. Tidak bisa dipisahkan menggunakan saringan. Harus menggunakan proses destilasi dan lainnya. Zat terlarut menyebar sempurna ke setiap bagian larut. Tidak menghasilkan endapan. Ciri-ciri unsur. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Oksigen yang kita hirup adalah zat tunggal berjenis unsur. Ciri-ciri senyawa adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya, air dapat diuraikan menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Contoh senyawa, air, garam, dan gula tebu. Contoh unsur adalah masi, timah, seng, tembaga. Terima kasih. Tadi kan Ganda menjelaskan bahwa oksigen itu termasuk unsur ya. Tapi kalau udara yang ada di sekitar kita itu masuknya apa? Unsur, senyawa, atau campuran? Campuran. Ya, betul. Campuran. Karena udara itu sudah tercampur debu, tercampur, namanya tercampur berarti campuran ya. Nitrogen yang paling banyak justru di udara itu oksigen bukan yang paling banyak. Yang paling banyak itu nitrogen baru oksigen baru yang lain-lainnya. Oke, terima kasih Ganda, tepuk tangan untuk Ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga saya akan mencoba menjelaskan pelajaran PPKN tema 8. Jadi tema 8 mengenai keberagaman. Keberagaman suku bangsa, rumah adat, dan tari tradisional di Indonesia. Dan keberagaman kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Keberagaman suku bangsa, contohnya suku Sunda berasal dari Pulau Jawa. Keberagaman rumah adat, contohnya rumah Gadang berasal dari Pulau Sumatera. Dan keberagaman tari tradisional di Indonesia, contohnya tari Merak yang berasal dari Pulau Jawa. Lalu, manfaat kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dan dapat mengasah kemampuan diri. Produksi adalah menghasilkan suatu barang atau jasa. Distribusi adalah menyalurkan barang ke konsumen. Konsumsi adalah memakai dan menghabiskan suatu benda. Contohnya adalah membuat pakaian di pabrik dinamakan produksi.
menyalurkan barang dinamakan distribusi dan memakai disebut konsumsi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada beberapa tadi yang Fahima sebutkan. Kalau tari piring, ingat itu dari daerah mana? Tari piring Minangkabau. Iya betul, dari Minangkabau. Fahima bisa menyebutkan salah satu contoh suku yang ada di Papua. Suku Asmat. Suku Asmat, ya betul. Suku Asmat itu salah satu suku yang terkenal. Kalau misalkan pedagang kaki lima itu kegiatan ekonominya apa? Apakah produksi, distribusi atau konsumsi? Pedagang kaki lima yang sekarang banyak tuh sore-sore hari di pinggir jalan jual takjil, itu termasuk produksi, distribusi atau konsumsi menurut Fahima? Produksi. Kenapa disebut produksi? Karena membuat olahan makanan. Oke. Biasanya memang penjual takjil itu makanannya buatan sendiri ya, kemudian dijual. Berarti ya, ketika membuat itu disebut sebagai proses produksi, tetapi ketika membawanya ke pinggir jalan kemudian menjajakannya, itu masuknya ke kegiatan menyalurkan. Jadi itu apa? Distribusi. Jadi mereka produksi sekaligus distribusi. Dua-duanya itu dilakukan. Oke, terima kasih Fahima penjelasannya. Kita beri aplaus, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang iklan media elektronik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu iklan media televisi, yeah, iklan media radio, iklan media internet, dan iklan media papan reklama elektronik. Yeah. Adapun iklan media televisi, yaitu iklan yang ditayangkan di televisi dan menampilkan empat iklan ini, kita harus menggunakan produk yang diiklankan supaya lebih jelas. Kelebihan iklan media televisi adalah mudah dipahami karena penampilannya lebih menarik dan dapat menjangkau seluruh pelosok negeri. Iklan yang ditayangkan melalui radio merupakan iklan yang menggunakan rekaman suara atau suara penyiar, akan produk dan juga dapat didengar musik dan suaranya. Biasanya berupa percakapan yang jelas, supaya pendengar dapat membayangkan produk yang diiklankan tersebut. Iklan dengan media internet, yaitu iklan yang ditayang di website, blog, YouTube, dan medsos. Iklan ini merupakan iklan yang menggunakan teks bergerak atau adegan seseorang menggunakan produk yang diiklankan. Iklan dengan media papan reklama elektronik. Maksud media papan reklama elektronik adalah iklan yang ditayangkan di papan reklama elektronik yang berisi monitor seperti televisi. Iklan media papan reklama elektronik dapat ditemui di persimpangan lampu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ziva. Menurut Ziva, nih analisa juga nih, bukan pertanyaan benar salah ya, tapi ini analisa. Mana yang lebih menarik, iklan video yang ada di YouTube, iklan gambar, iklan foto yang ada di majalah? Apa ya? Ya menarik semua sih. Menarik semua, oke. Kalau begitu, Ziva pernah tidak melihat suatu iklan, baik itu di YouTube atau di internet atau di TV atau di majalah atau di koran, kemudian Ziva jadi tertarik untuk membeli suatu produk setelah melihat iklan itu, pernah tidak? Pernah sih, kayak makanan gitu. Ya. Terinspirasi gitu. Terinspirasi untuk beli ya. Jadi yang membuat iklan makanan menarik menurut Ziva apa tuh? Kayak makanannya tuh kelihatan membenar. Oke, ya betul sekali. Berarti kalau kita buat iklan tentang makanan, jangan hanya menampilkan bungkusnya saja ya, tapi juga dibuka makanannya, digigit gitu, itu akan membuat penonton lebih tertarik. Oke, terima kasih sih Pak atas penjelasan dan juga pendapatnya ya, jawabannya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rahim Mawarnadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Black Murni dan Zat Cantik.
kita langsung saja ke poinnya. Zat tunggal di sini adalah materi yang tersusun atas satu jenis zat. Contohnya adalah emas, perak, gula, dan garam. Selanjutnya campuran. Campuran adalah materi berupa kumpulan dari dua zat atau lebih zat dalam tempat tampak. Contohnya, ketika kita membuat teh, serbuk dan airnya akan masuk ke tempat. Lanjut dengan ciri-ciri campuran. Ciri-ciri campuran yang pertama adalah terdiri dari campuran dua zat atau lebih. Sifat-sifat zat penyusunnya masih tetap tampak, tercampur melalui proses perubahan fisika. Komponen-komponennya dapat dipisahkan secara fisika dan tidak mempunyai komposisi yang tetap. Contohnya, ketika kita membuat kopi, selera orang biasanya berbeda-beda, dari mulai menyukai pahit hingga manis. Saat membuat kopi, ketika orang yang mempunyai pahit, biasanya mereka tidak memakaikan gula di dalamnya. Dan yang mempunyai manis, mereka biasanya memakai gula di dalamnya. Jadi, ini yang disebut komposisinya tidak tetap. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran dua zat atau lebih yang terlarut secara sempurna. Contohnya, ketika kita mencampurkan garam dan air, mereka akan terlarut secara dan terlarut di dasar wadah. Dan kita bisa menggunakan saringan, harus menggunakan proses desilasi atau yang lainnya. Zat terlarut menyebar sempurna ke setiap bagian pelarut dan tidak menghasilkan endapan. Dan campuran heterogen adalah campuran dua zat atau lebih. Contohnya ketika kita mencampurkan pasir dan air, mereka tidak akan menyatu secara sempurna. Karena pasirnya masih akan mengendap di bawah. Ciri-ciri campuran heterogen adalah zat terlarut tidak terlalu sempurna, dapat dipisahkan dengan saringan, dan zat terlarut akan mengendap di dasar wadah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali Mawar. Campuran itu kan bisa terdiri campuran zat cair dengan zat cair ya. Contohnya adalah sirup dengan air, itu zat cair dengan zat cair. Kemudian ada yang zat padat dengan zat cair. Contohnya adalah garam atau gula dicampurkan dengan air, diaduk-aduk jadi campuran, campuran homogen. Menurut Mawar, ada tidak campuran antara zat padat dengan zat padat? Ada, Pak. Ada. Contohnya apa? Contohnya mungkin serbuk kopi dan susu. Oke, serbuk kopi dan serbuk susu. Oke, ya betul, betul. Itu kan sama-sama zat padat ya. Dicampurkan di dikocok-kocok, tapi belum dikasih air. Nah, itu campuran padat dan zat padat. Oke, bagus sekali. Ada zat padat dengan zat padat, kalau dicampurkan itu menyatu sempurna. Contohnya adalah baja. Baja itu adalah campuran besi dengan bahan lain, misalkan mangan, nikel, dan lain-lain. Tembaga gitu bisa juga dicampurkan. Cara mencampurkannya bagaimana? Dipanaskan sampai cair, kemudian disatukan, diaduk-aduk lah. Sederhananya begitu. Kemudian setelah menyatu sempurna dalam bentuk cairan, dipadatkan. Hasilnya adalah baja. Baja itu lebih kuat daripada besi ya. Suka dibuat tank baja segala macam. Oke, terima kasih Mawan. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah, penjelasannya menarik. Kemudian cara Mawan berbicara juga menarik. Ini kayaknya Mawan cocok untuk jadi presenter nih nantinya nih. Oke, terima kasih semuanya. Berarti udah habis ya. Sudah semua sudah tampil, dan Pak Jamal tidak menyangka ternyata teman-teman ini juga jago-jago ya, pintar-pintar. Kemudian ketika berbicara, ketika dites secara lisan, banyak hal-hal yang baru yang Pak Jamal tahu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Pak Jamal tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semuanya. Ya.